Baca. Good. Dah, pinter. Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya akan berbagi pengalaman sewaktu kemarin saya mengajari anak saya belajar membaca ya. Waktu Tristan belum belajar membaca. Dan kali ini videonya dibuat lebih singkat, sesingkat-singkatnya. Oh ya, sekedar info ya, sebelumnya saya sudah pernah membuat video serupa dalam durasi yang lebih panjang ya. Judulnya juga sama, cara cepat belajar anak, cara cepat agar anak bisa membaca. Tapi di video itu banyak pemirsa yang memberi masukan ya, dan saya juga sangat terima kasih, sangat-sangat berterima kasih atas semua masukannya. Jadi ada yang bilang video sebelumnya itu tidak to the point ya, dan terlalu banyak intronya, terlalu banyak ngaler gitunya. Saya berterima kasih ya, karena saya juga baru belajar. Jadi ya mohon maaf kalau video-videonya masih banyak kekurangan. Maka dari itu kali ini saya buat video yang durasinya lebih pendek tentang metode yang saya pakai kemarin sewaktu mengajari anak saya membaca. Dan dalam 2 bulan itu benar-benar ya, ini jujur, dalam 2 bulan itu sudah saya lihat hasilnya, sudah bisa saya rasakan hasilnya, asal dilakukan dengan teratur latihannya ya. Jadi silahkan simak tips-tipsnya dan cara-cara yang saya terapkan untuk Tristan. Yuk, simak aja videonya sampai tamat. Terima kasih. Untuk bukunya, silakan Bunda atau Ayah cari di pasaran, banyak dijual ya buku-buku sejenis. Yang buku-buku yang kayak gini tuh sebenarnya banyak ya. Cuman kebetulan pas kemarin Tristan belajar baca, saya nemuinnya buku ini. Jadi ya buku ini yang saya pakai. Jadi di sini saya tidak menyebutkan judul buku, penulis ataupun penerbitnya ya. Jadi saya tidak jualan buku. Punya bukunya seperti ini ya, tuh Bunda atau Ayah ya. Nih bukunya seperti ini kurang lebih. Nah nanti cara belajarnya kita bacakan dulu yang di garis bawah ini, nih sampai tiga baris ini ya, kita bacakan ini ke anak. Nah nanti yang enggak di garis ini dibaca sendiri sama anak kita. Jadi yang enggak di garis bawahi ini bagian anak ya yang baca. Jadi di video ini saya tidak jualan buku ya, Bunda, Ayah. Karena di video sebelumnya tuh ada yang komen ya kalau saya ujung-ujungnya jualan buku ya, bikin video cara belajar membaca ini, padahal enggak ya. Saya enggak jualan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Ba. Ba. Ca. Ca. Baca. A ba. A ca. A ba a ca. Baca. Good. Cucup. Dah, pinter. Latihan ini dilakukan secara teratur ya, setiap hari, sehari 3 kali. Dan sekali latihan itu tidak lebih dari 3 menit saja. Jadi nggak bosan ya kan? Karena setiap hari, pagi, siang, dan malam. Nah, tips dari saya, waktu terbaik latihan adalah pagi hari. Karena ini yang saya rasakan ya, yang saya rasakan pagi hari itu efeknya ke anak tuh lebih nempel ya. Ke anak tuh lebih nempel kalau belajar atau latihan pagi hari. Jadi saat libur pun saya tetap mengajak anak saya latihan. Karena waktu TK kan Sabtu Minggu libur ya, sekolah kan Sabtu Minggu libur. Nah saya tetap mengajak anak saya latihan, gak ada liburnya ya. Selama 2 bulan tuh gak ada liburnya, tiap hari latihan, sehari 3 kali. Nah malah kalau lagi libur tuh lebih semangat ya, latihannya lebih pagi gitu. Karena yang saya rasakan tuh pagi-pagi tuh lebih cepat nempel, efeknya tuh lebih kelihatan banget.
Nah, kalau ada yang tanya ya, ini hasilnya bisa kelihatan setelah berapa lama? Nah, untuk anak saya, untuk ayah saya sendiri nih ya, Tristan, hasilnya tuh udah kelihatan dalam 2 bulan. Ya, ini asli ya, ini pengalaman jujur saya, sejujur-jujurnya. Dalam 2 bulan tuh anak saya udah bisa baca. Kalau lancarnya banget ya, lancar banget itu 3 bulan ya, udah nggak ada kendala, udah nggak ada macet-macet dikit. Jadi dalam 2 bulan juga udah kelihatan hasilnya. Nah, bunda-bunda, ayah-ayah dan semua teman-teman, silahkan mencoba cara latihan membaca untuk anak yang saya bagikan di video ini. Semoga buah hatinya lebih cepat bisa membacanya, lebih cepat pintar membacanya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Cek aja ya di channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih banyak. I'll see you on my next videos. Dah.